Assalamualaikum semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan sentiasa dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua macam mana pokok keladi saya boleh berdiri tegak tanpa memakai kayu ataupun memakai stand ataupun memakai macam benda yang kita ikat pada kayu lah biar dia tegak berdiri. Okey, contoh okay, kalau pokok saya memang saya tak pernah pakai apa-apa kayu ataupun untuk menegakkan dia. Memang saya tak pakai apa-apa, biarkan dia je, dia dah berdiri tegak. Okey, nak tahu tips-tipsnya kenapa keladi saya semua boleh berdiri tegak? Jom ikuti video saya. Okey, kalau contoh pokok keladi kita tegak berdiri tu bermaksud pokok sihat. Kalau sahabat-sahabat kat luar sana pokok keladi dia tak tegak, dia mengiring je, lepas tu kena pakai batang turus. Bermaksud keladi-keladi sahabat semua tak sihat. Okey, media tanah tu tak sesuai untuk tanaman sahabat. Okey, macam contoh untuk semua tanaman terutamanya keladi dan kalokasia ni, media tanah tu kita kena media tanah yang betul, media tanah yang bagus, barulah tanaman-tanaman kita boleh sihat, boleh tegak. Okey, macam tanaman saya ada jenis yang merimbun. Okey, ni merimbun, nampak besar. Ada yang jenis dia akan tumbuh satu daun. Nah, macam satu daun, nah, nampak besar. Dia gemuk tapi nampak berdiri tegak. Tak ada, saya tak pakai kayu dan pakai turus apa-apa pun. Dia memang nampak tegak berdiri. Okey, media tanah tu kena sesuai. Kebanyakannya yang beli media hormo saya tu memang ramai yang cakap bila pakai media hormo saya ni pokok segar, pokok tegak berdiri, tak ada masalah tentang pokok lah. Alhamdulillah, insyaAllah dengan izin Allah lah. Okey, sahabat-sahabat semua nampak ni sebab apa kadang saya suka macam contoh dua daun macam ni, sebab bila keladi yang meninggi macam ni, cepat meninggi macam ni dengan berbeza yang ni, okey, dia ada macam serta-serta pokok yang jenis macam tu. Ada yang merimbun, ada yang macam ni. Sebab ada serta-serta pokok, saya suka jenis kalau nak daun dia besar, saya akan dari kecil tu, saya akan kalau dia ada banyak daun, okey, saya memang ada yang jenis pokok yang saya tak sayang lah sebab saya nak dia tinggi, merimbun, dia besar, gedabak macam ni. Saya akan potong daun dia. Potong, tinggalkan 3, tinggalkan 4 ataupun tinggalkan 2. Kalau dia merimbun, saya akan potong daun-daun yang banyak tu. Nanti dia fokus kepada 2-3 daun, dia cepat besar lah. Macam contoh kalau dah membesar, dia tumbuh banyak daun, saya tak kisah. Saya dah tak cutting dan saya tak akan potong lagi. Itu untuk keladi lah. Untuk bela keladi ni pun kita kena faham juga, kita kena tahu juga macam mana nak bela keladi, macam mana nak tanaman tu sihat, macam mana nak tanaman tu merimbun. Nah, nampak ni pun sama, tegak. Ni daun dia lain sikit. Nampak. Okey. Macam mana nak merimbun, macam mana nak pokok keladi kita sihat. Kita kena tahu bagaimana nak membaja. Kita nak membaja ikut time macam mana. Lepas tu tanah tu sesuai jenis tanah macam mana. Okey. Kurangkan media tanah, lebihkan media kering. Media poros lah, macam yang saya jual. Macam contoh kokopit. Kokopit pun tak boleh banyak juga untuk tanaman, pakai sedikit saja. Kokopit dengan tanah tu pakai sedikit. Macam contoh sekam padi, sekam bakar, tapi kena pandai aduk lah, kena ada dia punya ni. Macam contoh sekam padi, daun-daun kering ke,
Sekam bakar ke, tak kisahlah, lebih. Tapi kurangkan kokopit dengan tanah. Ha, macam tu. Kalau media yang saya jual ni ada 7 ke 8 bahan yang saya campur dalam media poros saya. Kalau berminat boleh beli satu paket RM5. Berat dia 400 gram. Okey. Dia satu pack besar lah. Contoh 2 pack campur dengan separuh tanah pun dia dah dapat banyak lah. Dah dapat dalam 2 pot yang sedang tu lah. Sebab ramai juga yang tanya saya, kalau satu pack tu cukup berapa pot? Ikut kepada pot yang sahabat pakai, tak tak sama. Ada pot kecil, ada pot besar, ada pot sedang. Tapi kalau cara-cara nak bancuh tu, 2 pack hormos campur dengan separuh tanah yang kita beli, tanah yang pack kecil tu separuh. Tak perlu banyak-banyak tanah. Untuk media semua tanaman boleh guna. Okey. Contoh macam tanaman saya ni, semua tanaman saya darilah dalam tanah, darilah dekat pasu. Memang semua saya pakai media saya sendiri. Media poros saya sendiri, saya yang buat sendiri. Sebab dari dulu memang saya tak suka beli media yang dah siap campur. Saya memang tak suka beli yang kat luar yang dah siap pakai. Sebab kita tak tahu apa dalam bahan-bahan yang dia orang pakai. Kalau macam contoh yang saya beli ni, yang saya buat ni, dah memang saya tahu dalam dia apa, media dia apa. Okey. Okey, contoh saya nak tunjukkan untuk cahaya matahari pun mesti kena. Kena tahu juga cahaya matahari tu di mana. Waktu pagi, waktu petang, di bahagian mana. Sebab pokok keladi ni macam saya, okey. Ada tip satu saya nak kongsi dengan sahabat semualah. Okey. Macam saya, pokok-pokok saya bahagian atas tu memang cahaya matahari lah. Cahaya matahari memang terpancar di atas. Okey, kalau dia ke tepi atau ke tepi sana, kanan ataupun kiri, dia akan redup lah. Sebab sebelah rumah, sebelah pun rumah. Kira tempat tanaman saya ni tengah-tengah rumah. Jadi, bila cahaya matahari pagi sahaja kena dekat tanaman saya. Jadi, saya tak risaulah. Cahaya matahari tu bagus, okey. Kalau contoh dekat tanam, dekat tempat sahabat semua, cahaya matahari di mana? Sebab pokok ni dia nak membesar, dia akan cari cahaya matahari. Macam contoh, kalau sahabat punya cahaya matahari tu dia agak mengering, okey, sentiasalah ubah, pusingkan pokok tu. Macam contoh, pokok tu sengit ke kanan, okey, sahabat sengitkan ke kiri balik. Nanti dia akan tegak balik berdiri. Sebab daun-daun pokok ni dia suka ikut di mana cahaya matahari. Dia akan membesar ikut di mana cahaya. Macam tu. Macam contoh, kanan kiri, saya kanan kiri redup. Pagi dengan petang tu dia redup. Tapi bahagian pagi yang tengah dekat tempat yang saya, pokok-pokok saya ni, dia akan cahaya matahari tu di atas. Bila cahaya matahari di atas, pokok yang kita bela akan ikut cahaya matahari tegak juga. Jadi tanaman kita pun akan tegak ke atas. Dulu pernah saya letak pokok di bahagian sana, dia akan mengiring adap ke, sebab dia ada ada atap, dia akan mengiring mencari cahaya matahari. Sejak tu saya tahu pokok-pokok tu dia ikut cahaya matahari bila tegak berdiri. Bila saya ubah dekat sini, semuanya dia akan cantik je. Semua tegak ke atas. Cahaya matahari pun penting juga untuk tanaman-tanaman untuk tegak berdiri cantik. Okey. Itu tip saya. Lepas tu, kalau sahabat nak pokok yang macam tadi saya cakap, kalau nak mula-mula daun dia besar, cantik, satu ubi dia dah besar lah. Semestinya ubi dia dah besar, dia akan cepat membesar lah. Daun akan tumbuh membesar. Kalau ubi dia kecil tu, daun dia akan kecil dululah. Okey, kalau nak cepat daun tu cepat besar, jangan banyak-banyakkan rimbun. Tapi ada setengah sahabat dekat luar sana suka yang merimbun, ada yang jenis suka daun besar. Kalau macam saya, kalau masa dia kecil tu, saya suka potong daun dia. Potong daun, tinggalkan 4 ataupun 3 helai, dia akan cantik membesar lah. Membesar macam ni, nampak.
dia akan daun membesar. Lepas tu kalau dia dah besar cantik, barulah saya tak akan potong dia punya daun tu. Saya akan biar je. Tapi ada certain-certain pokok yang memang merimbun. Okay, macam contoh macam ni kan, dia merimbun. Tengok, yang merimbun tu ada 4 daun saja. Saya tak akan lebih dari 5 daun. Ni ada 4 daun. Yang bawah ni tengok anak dia. Ya, anak dia bawah. Ada dalam 1-2 pokok. Ni induk dia, tu anak dia bawah. Okey, nampak. Kalau macam ni memang saya akan, macam contoh ni daun baru nak tumbuh kan, daun baru ni nak tumbuh, saya akan potong. Potong daun baru, saya akan tinggalkan dulu daun yang lama ni. Lepas tu saya akan tinggalkan dalam 2 daun, 3 daun. Macam tu sahabat semua. Okay, membaja pun kena ada cara juga, seminggu sekali. Ada juga yang tanya, membaja bukannya 2 minggu sekali ke? Kalau saya memang dari dulu seminggu sekali. Okey. Kalau seminggu sekali, pokok-pokok sentiasa sihat, cepat gemuk, cepat naik. Okey, kalau macam contoh ada sahabat dekat luar sana yang membaja sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tu memang tak patut lah ya, kalau sebulan sekali, sebab sebulan sekali tu dia nak membesar tu, dia tak seronok lah dia nak membesar tu, sebab pemakanan semua tak cukup. Kalau saya memang seminggu sekali membaja, seminggu sekali tu memang okey lah. Memang cantik lah seminggu sekali tu saya buat. Macam contoh saya membaja hari Sabtu ataupun hari Ahad macam tu. Saya akan ikut giliran sama. Mesti Sabtu Ahad saya buat. Saya tak akan contoh Rabu ke Khamis ke tak. Kalau saya membaja Sabtu Ahad, Sabtu Ahad saya akan ikut date. Memang Sabtu Ahad tu hari yang memang saya dekat rumah. Memang saya jarang keluar-keluar. Memang saya membaja. Sabtu Ahad memang dah tahu time saya mengemas, potong daun-daun semua, membaja, spray. Kalau musim hujan tu, kita kena kerap seminggu sekali spray untuk hama, anti kulat. Itu kena penting sangat. Selalu saya sharekan dekat video saya, sebab ada setengah-setengah sahabat dekat luar sana yang tak tahu berapa hari, berapa minggu kita nak letak baja. Macam contoh, hama dah banyak, kulat dah banyak, baru kita dapat perasan pokok kita tu dijangkiti hama dan kulat. Kalau saya memang tak nak jadi macam tu. Saya akan seminggu sekali cek daun-daun dia, belakang-belakang daun, tengok ada hama ke, ada ulat ke. Itu paling penting. Sebab bila dah kena serangan hama dan kulat ni, memang bahaya untuk tanaman. Okey, itu untuk pokok yang saya kali ni. Kenapa pokok keladi saya boleh tegak berdiri? Sebab ramai yang tanya saya, pokok keladi Aisyah tak pakai batang ke? Tak letak kayu ke untuk bagi dia tegak? Memang tak ada. Okey, nanti saya tunjukkan video saya yang saya kongsikan dengan sahabat semua. Memang pokok saya tak ada pakai kayu apa-apa pun. Memang tegak berdiri. Okey, kena ikut yang pertama, media tanah kena sesuai. Bila media tanah sihat, pokok akan tumbuh sihat. Sebab media tanah bila kita pakai betul dan sesuai, akar tu dapat zat yang bagus. Akar tu bagus untuk cepat dia mengeluarkan akar. Okey, kalau macam contoh pokok masih kecil, pokok masih belum besar, kalau saya akan rendam di dalam air. Air tu mencepatkan kita proses akar tu keluarlah. Dulu saya ada buat ya, contoh rumah steam. Okey, rumah steam kadang letak dalam bekas, dalam tupperware yang tempat letak air batu tu kan. Saya letak dalam tu. Tapi pokok lambat membesar, lambat mengeluarkan akar. Okey, saya buat taktik baru. Memang saya cuba. Okey, sebab terlampau banyak, puncanya sebab terlampau banyak, saya nak letak pun tak ada tempat. Lepas tu bila taruh dalam tempat tertutup macam tu,
Dia macam kena rawat rapi lah. Sejak saya letak di luar, okay, saya susun. Nanti saya akan tunjukkan. Saya akan susun bekas-bekas tempat bertakung air tu. Tapi kena jagalah. Kena rajin bersihkan seminggu sekali. Kena rajin bersihkan. Kena rajin tengok. Sebab takut nyamuk dan Aedes dengue bahaya. Okay. Lepas tu saya letak dekat luar. Kenakan cahaya matahari. Walaupun dia masih kecil kan, saya kenakan cahaya matahari. Tapi cahaya matahari pagilah. Jangan yang terlampau panas terik tu. Boleh mati ya untuk anak-anak pokok ni. Sebab saya tengok dekat Indonesia pun dia buat macam tu. Dia tak akan masuk dalam rumah-rumah macam untuk kedap udara tu kan. Dia masuk dalam tu rumah steam tu. Kalau luar negara, ya saya banyak nampak dia masuk ke dalam rumah steam. Tapi kalau Indonesia, memang tak banyak. Tak banyak letak dekat rumah steam. Dia orang letak susun di luar sahaja. Susun di luar, kenakan cahaya matahari. Okey, untuk air kita takung tu, untuk pokok yang baru ni, air takung tu untuk cepat. Okey, untuk cepat dia menumbuh akar. Okey, cepat. Okey, nanti saya akan ajar step. Video akan datang, saya akan buat. Okey, nanti next video saya akan tunjukkan cara-cara macam mana kita nak mencepatkan proses anakan pokok. Cara saya lah. Okey, cara saya. Okey, nanti next video akan datang. Okey, itu je perkongsian saya untuk kali ni. Video untuk pokok keladi yang boleh tegak berdiri. Okey, media tanah yang sesuai. Kena juga tengok cahaya matahari di mana. Okey. Cahaya matahari di mana. Okey, saya akan tunjukkan nanti selepas ni video. Yang saya letak memang direct terus ke matahari. Tapi ada atas ada laminate hitam tu lah saya pakai. Okey, dia akan tegak. Sebab atas matahari, pokok akan cantik tegak. Okey, bahagian tepi sana yang memang untuk anakan, dia akan sengit tau. Dia akan sengit. Dia akan cari cahaya matahari. Okey, jom saya tunjukkan video untuk cahaya matahari ni memang elok untuk pembesaran pokok untuk dia tegak berdiri. Jom kita saksikan video saya selanjutnya. Okey, yang ini atas tu nampak dia memang direct terus ke cahaya matahari. Ni bawah-bawah pokok nampak. Dia punya pokok, daun. Okey, kalau yang masih cantik tu dia akan tegak berdiri nampak. Batang dia tegak. Okey, batang dia semua tegak. Okey, nampak. Tak ada yang pakai batang turus, tak ada yang pakai kayu. Okey, nampak. Tegak je cantik. Nampak. Semua tegak. Yang ini dua pun nampak. Dia tegak je. Okey, kita tengok yang belah sini. Betul ke tak betul yang saya cakap? Okey, yang ini belah anakan. Atas tu bumbung. Tapi di bahagian depan bumbung tu hitam tu lah. Tirai hitam tu. Okey, kita tengok di bahagian tepi. Nampak? Dia akan sengit ke tepi. Okey, tengok. Dia akan sengit ke tepi mencari cahaya matahari. Nampak tu atas? Nampak? Itu yang masa saya duduk kat sini menung-menung tengok tanaman saya. Saya tengok kenapa yang belah sini ni dia tegak ke atas pokok-pokoknya. Tegak ke atas dia punya batang. Tapi yang bahagian sini semua sengit macam mencari cahaya matahari. Nampak? Sengit. Itu yang saya cakap penting bila kita kena tengok keadaan pokok tu. Dia nak kena cahaya matahari juga. Okey, kalau cahaya matahari tu ke atas, okey, tanaman-tanaman sahabat semua kat bawah, dia akan cantik tegak berdiri. Okey, tu je perkongsian saya untuk kali ni. Media tanah pun kena sesuai, baru pokok sihat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.